Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pemirsa, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap nikmat yang Allah berikan kepada kita: nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berjumpa kembali. Selawat dan salam. Tak lupa kita sampaikan kepada Baginda Nabi kita Muhammad SAW, kita harapkan nanti insya Allah mendapat syafaatnya di Yaumil Kiamah, Amin Ya Rabbal Alamin. Pemirsa, hari ini saya akan mengangkat topik tentang masalah akhlakul karimah. akhlak yang mulia. Kita ketahui bahwa kalimat akhlak itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab yang asal katanya adalah khuluk. Artinya tingkah laku. Perangai. Tabiat. Ya. Kemudian secara terminologi akhlak itu apa sih? Tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Itu maknanya adalah akhlak. Jadi perbuatan kita, tingkah laku kita ya Tabiat kita, perangai kita itu disebut adalah akhlak. Kemudian, menurut Imam Al-Ghazali, mengatakan bahwa akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri kita, pada diri seseorang yang dapat memicu perbuatan baik. Tampak mempertimbangkan pikiran terlebih dahulu. Jadi, kalau memang akhlaknya baik, dia cepat sekali melakukan tingkah laku perbuatan tanpa memikirkan oleh akal pikirannya. Kenapa memang? Karena sudah mendarah daging, karena sudah terbiasa dengan tingkah laku perbuatan yang mulia. Ini menurut Imam Al-Ghazali pemirsa akhlak itu ada dibagi menjadi dua ada akhlak akhlak mahmudah atau akhlak akhlakul karimah dan ada yang kedua yaitu akhlak mazmumah akhlakul mazmumah jadi ada dua ada akhlakul karimah atau akhlakul Mahmudah, kemudian ada yang akhlakul majmumah. Akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah itu apa, saudara? Akhlakul mahmudah atau akhlakul karimah itu adalah akhlak yang mulia, seperti perbuatan tingkah laku, rela berkorban, jujur, sopan santun. Adil, sabar, tawakal kepada Allah, rendah hati, murah hati, itu adalah akhlakul mahmudah. Begitu sebaliknya, juga ada akhlakul mazmumah, akhlak yang tercelah, seperti apa kira-kira perbuatan akhlakul mazmumah seperti sombong, iri, dengki, takabur, suka menganiaya orang, suka berbuat gibah, menceritakan keburukan orang, kemudian juga tamak, serakah, atau kikir, pelit, bakhil itu juga adalah akhlakul mazmumah. Nauzubillah min dalik. Oleh karenanya yang paling terpenting pemirsa bahwa bangunlah dari sekarang kita melakukan hal perbuatan yang terpuji akhlakul karimah seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, ada kira-kira manfaat dari akhlakul karimah, akhlak yang terpuji. Yang pertama adalah sangat dicintai orang yang berbuat akhlakul karimah. Akhlakul mahmudah itu sangat dicintai oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Lihat, Nabi kita Muhammad dari awal dilahirkan dia di tahun kelahirannya adalah pada masa jahiliyah masa kebodohan masa kebodohan gelap gulita baginda rasul menampakkan sifat akhlakul karimahnya dengan al amin dijuluki karena dia sangat dipercaya ini adalah bukti bisa merubah dengan akhlak yang baik. Segalanya bisa dirubah asalkan dengan akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, apa manfaat akhlak yang terpuji? Yaitu berat di timbangan di hari kiamat nanti. Jadi orang yang melakukan sabar, ikhlas, tawak, itu adalah bagian dari akhlakul mahmudah ini akan menjadi berat timbangannya nanti di akhirat kita lihat sabarnya baginda rasul kita lihat syukurnya itu perbuatan akhlakul mahmudah juga kita lihat syukurnya baginda rasul dia disebut sayyidu syakiri jadi banyak manfaat dari berakhlakul mahmudah Akhlakul karimah terpuji. Kemudian, pemirsa yang ketiga, apa lagi? Mendapatkan jaminan syurga karena orang yang melakukan akhlakul karimah, akhlakul mahmuda itu, Allah jamin dimasukkan ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini manfaatnya, jadi Allah sedang dengan orang yang berlaku ikhlas. Allah yang berbuat sabar. Allah yang suka dengan orang yang berbuat syukur. Itu adalah semua Allah masukkan ke dalam surganya. Karena kenapa? Dia itu mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, eh yang keempat. Mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat. Orang yang melakukan perbuatan akhlak yang terpuji, Allah naikkan derajatnya, Allah masukkan ke dalam syurganya, dicintai oleh Nabi kita. Jadi, banyak sekali manfaat orang yang melakukan akhlak yang terpuji itu selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Pemirsa, kalau kita lihat, kita baca firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ya, ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa Allah subhanahu wa ta'ala mengutus baginda Rasul untuk apa? Berikan suri tauladan, uswatun hasanah. Makanya umatnya tuh ngasih lihat bagaimana cara akhlak yang paling baik. Lihat yang Rasulullah. Rasulullah adalah uswatun hasanah. Contoh suri tauladan. Nah, kita juga bisa menerapkan oleh anak-anak kita. Putra-putri kita. Kita sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai orang tua. Bagaimana Pak Ustadz kalau kita untuk menerapkan biar anak-anak itu berlaku akhlakul karima. Kita didik waktu kecil hingga dewasa sehingga membekali dia dengan akhlak yang mulia. Akhlak yang terpuji. Sopan santun. Ya, Sangat memuliakan, menghormati yang lebih tua. Nah inilah kita didik anak-anak kita. Tapi dengan apa caranya? Yang diajarkan oleh Islam yaitu dengan metode uswatun hasana. Metode suri tauladan. Jadi kalau kita kepengen anak kita rajin sholat, rajin puasa, rajin membaca Quran, dia akan melihat orang tuanya. Orang tualah yang menjadi uswatun hasana di rumah. Kalau kita menyuruh anak kita untuk berpuasa, sholat, mengaji, tapi diri kita sebagai orang tua tidak melaksanakan hal itu, maka gagalah kita menerapkan metode uswatun hasana. Jadi uswatun hasana itu metode yang paling pas untuk menerapkan kepada putra putri kita. Jadi kita mau ngajarin dia puasa, kita harus puasa sebagai orang tua. Kita ngajarin dia sholat, kita juga harus sholat. Kita harus ngajarin dia mengaji, kita pun harus sebagai orang tua mengaji. Karena akan dilihat di contoh itu adalah metode yang paling efektif untuk mendidik anak-anak kita. Pemirsa, kalau kita lihat ada sebuah hadis baginda rasulullah saw dari Abu Hurairah mengatakan bahwa baginda rasul bersabda in nama buistuli makarimal akhlak. Kata nabi sesungguhnya kami diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak. Jadi kalau kita kepingin hidup kita bahagia, sejahtera, perbaikilah Allah akhlaknya dulu. Budi pekertinya dalam rumah tangga. Di negara pun kita begitu. Kita kepengen negara kita maju. Negara kita yang adil, beradab. Negara yang makmur, baldatun, toyibatun, warabun gofur. Bagaimana Pak Ustaz? Kita didik semua rakyat kita untuk berakhlakul karimah. Ini yang harus kita bina. Agar supaya rakyat kita, masyarakat, masyarakat kita bisa dituntun. Ya, akhlak yang mulia sehingga bisa mencerminkan output yang bagus, yang positif Buat negara, buat bangsa, buat rakyat, semuanya. Jika memang kita tidak bisa memperbaiki akhlak dari pemimpin-pemimpin kita, dari rakyat kita, maka kehancuranlah yang akan kita dapati. Maka yang paling terpenting adalah kita rubah akhlak kita, budi pekerti kita, agar supaya kita bisa menjadi negara yang lebih maju, lebih berada lebih makmur, adil dan sentosa. Pemirsa, tidaklah berarti seseorang yang punya berilmu tinggi tetapi berakhlak yang rendah maka itu tidak disenangi oleh Allah. Tidak disukai oleh Allah dan tidak disukai oleh baginda Rasulullah. Kalau kita kepengen maju, diri kita kepengen maju akhlak dulu kita perbaiki ya karena itu akan mencerminkan outputnya juga akan bagus jadi kita menjadi manusia yang berguna berhasil bukan lihat dari ketinggian ilmunya tapi lihat dari tabiatnya perangainya tingkah lakunya perbuatannya inilah yang akan membawa keselamatan hidup di dunia menuju keselamatan kebahagiaan hidup di akhirat seperti apa yang dicontohkan oleh Baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang kami sampaikan. Moga bermanfaat buat semuanya. Bila Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.